menjadi satu kenangan yang Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pada syuting taping tasbih hari ini begitu spesial karena kini Rizky Billar is comeback, kembali lagi syuting acara tasbih bersama kekasihnya Lesti Kejora. Tentu hal itu membuat kita semua pada kiut dan baper karena kehadiran kompak mereka berdua. Ya, momen tasbih yang ditunggu-tunggu oleh kita semua karena keduanya memang benar-benar serasi dan menjadi pasangan yang saling menutupi satu sama lain. Apalagi di hari ini, di momen syuting tasbih kali ini, Bang Bi mempersembahkan lagu yang dipopulerkan oleh Baby Romeo. Ya, bunga terakhir. Ya, bunga terakhir begitu indah. Siapa lagi bunga terakhir itu? Ya, dia adalah Lesti Kejora. Lesti D.A. Lesti yang telah bisa mengisi hati ruang kosong di hati Rizky Billar. Ya, lihatlah betapa Rizky Billar mempersembahkan lagu itu dengan sangat menjiwai. Ya, mengetuk hati terdalam si Dedek. Tentu si Dedek Lesti akan baper seperti di acara Semara Indosiar. Namun karena ini kejadian di backstage, jadi tak akan nampak dan terlihat. Tetapi chemistry dari keduanya sudah dapat. Ikatan dan janji suci di keduanya sudah dapat. Tinggal menunggu, mementaskan dan menetapkan hati pada saat momen itu datang, yakni hari pernikahan itu datang. Baik Lesti dan Bilar merasa bahwa pertemuan mereka di One Man Show itu adalah anugerah terindah bagi Bilar, yakni bunga terakhir, yakni si Dedek Lesti itu guys. Ya, itulah keseruan syuting dari tadi pagi menjelang siang hingga hari ini, insya Allah sampai entar. Tetapi yang jelas bahwa keuangan, kekiutan dan kemesraan mereka berdua tentunya sangat luar biasa. Karena sudah lama, udah beberapa hari mereka tak jumpa. Ya, kita doakan semoga Bang Bi dan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan, rezeki melimpah dan juga berkah umur, sehingga nantinya bisa bersatu selamanya hingga ajal memisahkan mereka berdua. Tentu juga bagi kalian guys, semoga kalian juga yang nonton di acara kita ini, nonton di acara syuting tasbih kali ini, juga mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang melimpah, sehingga selalu bisa nonton keuan dan kekiutan Lesti dan Bilar di channel kesayangan kita ini. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka yang makin hari makin mesra, makin romantis, makin so sweet tentunya kalian dapatkan setiap saat. Selalu berpikiran positif, jangan lupa berdoa karena tujuan, keinginan akan tergapai seiring usaha dan doa kita. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.